inilah dia 10 musisi terkaya sepanjang masa. Gloria Estefan. Setelah 7 kali memenangkan penghargaan Grammy, penyanyi Amerika keturunan Kuba ini merupakan salah satu musisi paling sukses dan terkaya sepanjang masa. Ada namanya di Hollywood Walk of Fame. Estefan juga diakui sebagai salah satu seniman hebat oleh VH1 dan Billboard. Kekayaannya berasal dari kesuksesan menjual 100 juta album di seluruh dunia, termasuk 31,5 juta di Amerika Serikat. Dolly Parton. Penyanyi country legendaris Dolly Parton berjanji akan terus bermusik meski usianya tak muda lagi. Dolly dikenal sebagai seorang penyanyi Amerika Serikat, aktris, penulis lagu, produser, pengusaha, dan dermawan. Dia merupakan salah satu penyanyi paling sukses sepanjang masa dan albumnya telah terjual sebanyak 100 juta di seluruh dunia. Dia telah mengumpulkan 8 Grammy Awards, 2 nominasi Academy Awards, 10 Country Music Association Awards, 7 penghargaan Academy of Country Music Awards, 3 Piala American Music Awards, dan kekayaan Parton mencapai kira-kira 500 juta dolar. Mariah Carey. Dia adalah aktris tersukses dan terkaya sepanjang masa, dan telah menjual album lebih dari 200 juta di seluruh dunia sepanjang karirnya. Mariah Carey juga mendapatkan honor melimpah dari perannya sebagai juri di ajang American Idol. Dari industri inilah, ia bisa memiliki kekayaan sekitar 520 juta dolar atau sekitar 6,7 triliun. Belum lagi harta yang ia keluarkan dari luar musik. Contohnya dari produk cat kuku dan minyak wangi yang ia promosikan. Madonna. Artis yang dijuluki The Queen of Pop ini mempunyai kecenderungan untuk bekerja sama dengan nama-nama baru dan menyuntikkan sesuatu yang anyar dan segar di albumnya. Madonna telah menjual lebih dari 300 juta album di seluruh dunia dan diakui sebagai album rekaman artis wanita dengan penjualan terbaik sepanjang masa oleh Guinness World Records. Jadi, memang sudah tidak mengejutkan bahwa dia adalah musisi terkaya ketujuh sepanjang masa dan hartanya ditaksir sekitar 560 juta US dollar. Bono. Paul David Hewson, yang dikenal sebagai Bono, adalah vokalis band rock U2. U2 adalah salah satu band paling sukses sepanjang masa. Jutaan album laris manis. Berbagai konser sudah menabalkan pundi-pundi hartanya hingga mencapai 600 sampai 700 juta dolar. Namun, tidak semua kekayaan Bono didapat dari dunia musik. Dia ternyata seorang pengusaha yang sukses. Bono juga mendapat Time Person of the Year pada tahun 2005. Jay-Z adalah salah satu musisi terlaris sepanjang masa dan berhasil menjual lebih dari 100 juta album rekamannya. Suami Beyonce ini juga memenangkan 21 kali penghargaan musik di Grammy Awards. Di samping menjadi seorang rapper, dia juga sukses menjadi seorang pengusaha dan investor. Rolling Stone mencatat Jay-Z sebagai artis di peringkat 88 terbesar sepanjang masa. Dr. Dre. Dikenal sebagai mantan personel grup rap NWA, yang merupakan kelompok paling sukses dan populer sampai saat ini. Dre kemudian mendirikan sebuah perusahaan rekaman yang disebut dengan Aftermath Entertainment dan mulai menginvestasikan penghasilannya pada artis baru seperti Snoop Dogg dan Eminem. Namun sebagian besar kekayaannya berasal dari Beats Electronic yang didirikan pada tahun 2006 dan kemudian menjualnya kepada Apple seharga sekitar 39 triliun rupiah. Sean John Combs, yang dikenal juga dengan nama panggung Puff Daddy,
Ia adalah rapper Amerika yang kekayaannya diperoleh melalui bisnis. Usaha non-musik yang dirintisnya meliputi sebuah perusahaan produksi film Crouching Lions, Sean oleh Sean Combs, dan dua restoran. Combs juga rapper yang sangat dihormati. Ia telah dianugerahi Grammy Award sebanyak 3 kali dan 2 kali oleh MTV Video Music Awards. Paul McCartney. Paul mendapatkan popularitasnya setelah bergabung di The Beatles, band yang paling berpengaruh sepanjang sejarah musik di dunia. Dari sana saja, kekayaannya bisa diperhitungkan sekitar $700 juta. Dan ketika ia memutuskan untuk bersolo karir dan membentuk band Wings, hasilnya tidak sesuai dengan impian. Penjualan dan turnya tidak terlalu sukses. Namun ketika ia memutuskan untuk menikah lagi pada tahun 2011, jumlah kekayaannya langsung berlipat. Maklum, istrinya Nanny Shevel memang diperkirakan memiliki total $200 juta dari perusahaan New England Motor Freight. Michael Jackson. Siapa tak kenal Michael Jackson? Namanya populer di seluruh dunia lintas generasi. Dia adalah musisi yang paling sukses sepanjang masa, bahkan albumnya telah terjual lebih dari 350 juta di seluruh dunia. Sejak meninggal beberapa tahun lalu, harta musisi yang dijuluki The King of Pop ini mencapai 26,6 triliun. Kekayaan Michael Jackson didapat dari penjualan tiket pertunjukan berjudul Michael Jackson One di Las Vegas. Kemudian penjualan album single, serta kepemilikan saham di perusahaan yang masih terus mengalirkan uang ke kantong pewaris harta kekayaan sang bintang tersebut. Dan selesai sudahlah video 10 penyanyi terkaya sepanjang masa, mulai dari Gloria Estefan sampai dengan Michael Jackson. Sekiranya ada kekurangan dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan ya. Saya dengan Mas Prims, mohon pamit. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.